Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Namun segala kebaikan dan keagungan di setiap amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan ini masih bisa kita lakukan. Untuk itu, di sisa bulan Ramadan ini, marilah kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih ekstra dalam menjalankan atau melakukan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa hari-hari di sisa Ramadan ini merupakan hari di mana rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak diturunkan daripada hari-hari yang sebelumnya dan memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh junjungan kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1175 yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Untuk itu, kita sebagai umat beliau, sebagai generasi penegak Islam dan sebagai generasi penerus ajaran Islam, sudah sepatutnya kita mencontoh apa yang beliau lakukan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan anjuran tadi, demi untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan yang dapat kita lakukan di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu melakukan salat malam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat tahajud merupakan bagian dari salat malam yang memiliki potensi yang besar untuk membangun relasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam sepertiga malam tersebut Allah menyebutkan bahwa rahmatku, kata Allah, turun ke bumi di malam sepertiga malam tersebut. Amalan yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga merupakan sarana untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mendengungkan ayat demi ayatnya. Dan alangkah baiknya kita dapat melakukan ibadah ini setelah kita melaksanakan ibadah salat malam. Dengan setiap ayat demi ayat yang kita lantunkan, dapat kita munajatkan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa diberikan segala kemudahan dalam segala urusan serta diberikan ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Amalan yang ketiga yaitu meraih malam qadar. Maksud dari meraih malam qadar di sini adalah dengan kita sering melaksanakan salat malam dan membaca Al-Quran di sisa-sisa bulan Ramadan akhir ini, mudah-mudahan Allah menjadikan malam tersebut kepada kita menjadi malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan yang selalu dinantikan oleh umat Islam. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan juga kepada diri pribadi yang menyampaikan. Dan semoga di penghujung Ramadan ini kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal yang kita lakukan dapat menjadi amalan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak kita ketahui. Sekian akhir kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.